Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid, I have loved you from a thousand.
Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave, I will not let anything take away. But standing in front of me, every breath, every hour has come to this. And I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found a home for my
watching you stare down. All of my doubts suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave. The day we met, frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found a home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave, how can I love when I'm afraid? To fall, watching you stand alone. All of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave. Standing in front of me, every breath, every hour has come to this. The day we met, frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found a home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave, how can I love when I'm afraid? To fall, watching you stand alone. All of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. Time stands.
and I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found a home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat siang dan selamat datang di Gereja Santo Yakobus. Merupakan suatu anugerah yang indah pada saat ini, di mana dua insan dipertemukan, didekatkan, dan akhirnya dipersatukan dalam suatu ikatan perkawinan gereja yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sesaat lagi upacara perkawinan Stephen Kurniawan dan Jessica Wijayanti akan dimulai. Maka marilah kita berdiri untuk menjamut kehadiran iman dan kedua calon mempelai. Saudara-saudari menghadap kepada-Nya dengan hati yang suci. Selamat datang saudara-saudari kasih Tuhan. Kita berkumpul di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Stephen Kurniawan dan Jessica Wijayanti. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Pastor Aloysius Hadi Nugroho, PR yang terhormat, seluruh keluarga Bapak Hermawan Linggadi Harja dan Bapak Victor Kenny Wijaya hendak mengantar Stephen Kurniawan dan Jessica Wijayanti memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan seluruh keluarga besar. Gimana Bapak Ibu perasaannya, bahagia enggak? Baru pertama kali seumur hidup saya lihat senyum orang tuanya lebih lebar dari senyum yang menikah. Baru sekarang ini kelihatan sekali bahagianya mereka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu dan bersama Rohmu. Selamat siang semuanya.
Siang. Kita ikut berbahagia dengan para orang tua dan calon pengantin. Kita siapkan hati kita untuk mendoakan mereka berdua dan juga menjadi saksi untuk mereka berdua. Kita berdoa tobat. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam satuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan dari Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 24. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. See you.
Jadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula, jadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Salamu itu, kecuali calon pengantin. Calon pengantin silakan menghadap ke umat. Pak Pur, ini streaming enggak? Streaming ya. Oke. Kalau streaming itu ada sesuatu yang baru. Yaitu apa? Harus menyapa kepada para netizen. Jadi silakan nanti setelah pengantinnya siap. Wah, berapa kilo tuh? Untung cuma sekali seumur hidup makainya ya. Memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup damai sehati dengan semua orang. Amin. Seven dan Jessica menjadi saksi Allah dalam dunia, dan berhati dermawan bagi mereka menderita dan kekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian penuh terima kasih dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Saudara sekalian hadir di sini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sudah terkasih, dengan ini peran Ekaristi dan perkawinan Stephen Kurniawan dan Jessica Wijayanti sudah selesai. Marilah pergi dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Sekarang kita hantar pasangan baru ini untuk mempersembahkan keluarga baru mereka kepada Bunda Maria, Bunda Yesus.
Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan bagi kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia, dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama sebagai suami dan istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon juga doa restumu, ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Let this be our prayer.
Satu-satunya tercipta untukku.
Untuk keluarga besar Stephen diharap untuk berfoto bersama. Setelah ini harap bersiap-siap dari teman-teman lingkungan Elizabeth. Terus baik, dari teman-teman lingkungan Elizabeth dipersilakan untuk berfoto bersama.
Maskernya kalau mau dilepas silahkan, Om Tante. Terima kasih Om Tante, silahkan dipakai kembali maskernya. Ya, buat sahabat-sahabat Steven dan Jessica yang mau bersalaman, dipersilahkan. Yang mau berfoto bersama juga dipersilahkan. Setelah ini harap bersiap-siap, best man dan bridesmaid, Vincent dan Monique. Oh baik, kepada Papa Mama Tiffany. Oh boleh. Pak Hendra Yanto dan Bu Ani, dipersilahkan Om Tante. Papa Mama Tiffany. Terima kasih Om dan Tante. Silakan, best man and bridesmaid. Vincent dan Monique, silakan. Baik, terima kasih. Baik, kepada sahabat-sahabat Steven dan Jessica, silahkan kalau mau memberi salam. Apa sudah ya, berarti ya? Oke, ada yang mau berfoto kembali? Berfoto lagi? Sudah, oke. Oh ya, sibling boleh silakan. Sibling boleh, Courage dan Rika ya. Terus juga masuk
Fieri dan Suci, oke. Okay. Sufan. Fieri, Suci, dan Sufan untuk berfoto bersama. Keluarga Teguh Wahyu Utama dipersilakan untuk berfoto bersama. Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you from a thousand years.
watching you stand alone. All of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave, I will not let anything take away. But standing in front,